kita tuh SP apa dong? Kita boleh non gitu kan terus. Oh, sebenarnya dia nggak tahu dong. Rahsia kita. Rahsia kita. Rahsia kita ada bilik. Oh, kita ada makan nasi. Boleh-boleh ada bercerita. Kita sebenarnya ya. Kita dulu agak cerita. Kita bercerita. Masing-masing tak suka pasangan lain. Betul. Ha, memang betul. Betul. Mari kita bocorkan rahsia masa tu. Isha dia dengan Yazid lah. Tapi dia tak suka Yazid. Sebab Yazid ni macam aku suka. Ingat lagi Yazid. Saya tak ready. Tak suka lah Yoni ni. Duk pos-pos tu. Oh, duk pos-pos pasal nak weekend ke aku. Aku tak usik aku. Aku tak tahu lah. Ya, kita kat aku. Yo, ya, aku selalu Ani nak weekend ke aku. Aku tak usik ingat. Yo, ya, Ani. Aku ingat lagi. Oh, Ani. Confess dia dekat kedai makan. Ya, tak usah. Aku tak suka. Becik aku. Aku nak makan cekak. Nanti aku jadi tak suka professional gila. Aku nak sama warna muka aku. Aku ni pula asuk. Tak boleh cahaya kau senyum. Saya tak boleh cahaya. Aku payah pesak. Tulis Syam untuk Syam. Untuk Syam ni pun. Untuk biasa sahaja. Syam ada masa tu. Ya ada Syam yang kau buka aku masa tu. Ya untuk biasa sahaja. Ya maksudnya. Lepas set kita yang Pak Inna dengan sama-sama pasangan. Kita yang pasangan. Tak ingat apa-apa banyak dulu. Isha dia rapat dengan Yazid dari dulu lagi. Tapi dia je sekarang kawan. Ni masa tu Yazid nak tiga je toksik. Dia macam wihin. Apa pun dah ingat ke? Nak kok susah dulu. Dulu ke? Aku nak terengah je. Lepas tu, ada ke? Masa tu ke Yazid ke? Dia salah bagi sayang ke? Lepas tu aku dengar je macam dia senyak Isha. Ya, dia senyak. Elok apa tu bodoh. Aku pun tak pernah senyak lah. Sama lah, aku tengok Ani cik sayang. Makan amali lah. Sama-sama bodoh. Tak boleh nak nyanyi mana. Kau dah kenakan diri sendiri nanti. Itulah, set aku punya flow. Hampir Isha ni, dia tak nampak sebab luar konten kan masa tu dia just berkawan je masa tu tu. Bedok dulu. Tapi kita tu ambil sekali. Mana apa dok aku? Dok. Aku suka ya. Dok. Nah, kita kan memang gitu. Isha ni dia memang tak tunjuk pun. So lagi Isha ni, hok payahnya dia seorang yang sangat-sangat privacy. Dia akan bercerita sahaja. Dia tak akan tunjuk. Tu rasa dok pun gitu. Memang pakai cerita semua. Fikir-fikir. Tapi kalau tu ambil sekali. Kita kan ada je. Kuas sekali empat orang. Lepas tu, aku kecil. Kita tak ada pun. Tak ada. Isha ni yang bercerita je apa yang terjadi. Tapi kat situasi tu, kadang-kadang aku tengok, yo macam senyap. Yolo kok. Tapi mu ni senyap tapi bercerita. Dia macam malu. Dia sangat-sangat privacy.